Chang Ho Akiam Jilid 23 Ah, Sony yang harap kau jangan main-main, kata Kun Hang dengan sikap merayu. Jika berada berdua saja, memang Kun Hang tidak lagi menyebut Tai melainkan memanggil nama kecil wanita itu. Sony Yang, untuk apa bicara tentang ikan? Aku sudah sering kali melihat ikan. Ada urusan yang lebih penting daripada itu, yang selalu menggelisahkan hatiku, Kui Bo Tai Hou berseri wajahnya dan melebar senyumnya, kelihatan senang sekali dirayu pemuda ini. Kun Hong, apa sih yang menggelisahkan hatimu? Bukankah aku berada di sampingmu So Niang? kau berjanji hendak mengobati lukaku dengan Im Yang Giyok Mengapa sampai sekarang belum juga kau lakukan? So Yang, lupakah kau bahwa luka ini bisa mendatangkan kematian bagiku suara Kun Hong memohon? Kui Botaihou tertawa kecil. Pemuda bodoh. Kalau aku berada di sampingmu selamanya, apalagi yang kau takuti? Biar dia meleong, raja akhirat, sendiri yang datang, ia tidak akan mampu merampas kau dari hatiku. Jangan kau bingung, kekasih. William merasa terkejut, heran dan muak sekali sampai ia menggigit bibirnya. Tak disangkanya bahwa Kun Hang adalah pemuda serendah itu pemuda tak tahu malu yang benar-benar di luar dugaannya. Memang ia tahu bahwa Kun Hang semenjak kecil hidup di antara orang-orang jahat. Akan tetapi sampai menjadi kekasih Kui Bo Tai Hou hanya untuk mencari obat, merayu wanita tua itu dan melupakan Eng Lan, benar-benar mendatangkan kemarahan luar biasa dalam hati William. Saking marahnya ia tidak dapat melihat lagi ke arah dua orang itu dan terpaksa meramkan matu karena tidak dapat membalikan tubuhnya. Kun Hang hendak membantah lagi, akan tetapi wanita itu mencegahnya dengan kata-kata lirih. SSTTT, hal itu kita bicarakan lagi nanti. Sekarang mari kau lihat ikan yang kutangkap. Tanggung kau akan tertarik sekali, sambil berkata demikian. Kui Bo Taihou memegang lengan pemuda itu dan sekali tubuhnya bergerak, ia telah melompat ke atas pohon sambil menggandeng Kun Hong. Eh, eh, kenapa lihat ikan ke pohon? Ikan atau burung, yang tiba-tiba Kun Hong tak dapat melanjutkan kata-katanya saking heran dan terkejutnya melihat Wiliong di dalam jala, tergantung dan terayun-ayun pada cabang pohon, persis seperti seekor burung dalam sangkar tak dapat ditahan lagi saking geli hatinya. Kun Hang tertawa terbahak-bahak ketika bersama Kui Bo Tai Hong duduk di atas sebuah cabang pohon yang melintang tepat di depan William. Hahaha, alangkah lucunya ikan yang kau jaring. Hahaha, demikian Kun Hang tertawa. Akan tetapi diam-diam otaknya -diam yang cerdik bekerja dan mencari siasat. William, inilah orangnya yang ia butuhkan, pikirnya. Dengan William di sampingnya, ia merasa akan kuat menghadapi Kui Bo Taihou, akan tetapi ia sengaja tertawa dan mengejek dan karena memang ia betul-betul merasa geli melihat keadaan William, maka tidak sukarlah permainan sandiwara ini. Kui Bo Taihou tersenyum. Tahukah kau, bocah ini datang hendak merampas England dari sini." Wajah Kunhang agak berubah. Memang Kui Tai Taihou sengaja menyebar racun melalui kata-katanya agar supaya pemuda kekasihnya ini membenci England. Hal ini mudah saja termakan oleh Kun Hang yang memang sudah menaruh hati cemburu kepada Willyong ketika ia dahulu melihat England bersama Willyong tertawan oleh Go Tokau. Dia tentu ada hubungan dengan England. Kalau tidak masa ia berani mati datang ke sini untuk membawa pergi gadis itu Kui Bo Tai melanjutkan penyebaran racunnya. Apakah orang ini juga akan dimaafkan dan diampuni seperti yang lain? Kun Ha Cng, aku serahkan dia padamu, mau kau bunuh atau kau ampuni terserah, sementara itu, William tak dapat menahan kemarahannya lagi. Kun Hang manusia tak tahu malu. Lepaskan aku dan mari kita bertempur secara laki-laki sampai seribu jurus. Boleh kau dibantu oleh Kui Bao Taihou sekalian? Aku Xiao Long bukan manusia yang takut dikeroyok kun hang tertawa terbahak-bahak, mentertawakan Long yang marah-marah dan meronta-ronta dalam jaring itu. Haha, lucu benar orang ini. Taihou, dia ini adalah anak keponakan Kuee Santek. Orangnya sombong sekali akan tetapi tidak berapa kepandaiannya. Betapapun juga, aku ingin menjajal kepandaiannya setelah aku menerima petunjuk darimu. Tai harap kau lepaskan dia, biar aku menghadapinya barang seratus jurus kalau dia kuat bertahan, kui bo Tai mengangguk. Mana pedangmu? Kenapa tidak kau bawa pedangmu Chang Hua Aku akan mengambilnya dulu, Kata Kun Hang sambil melompat turun dari cabang pohon itu dan berlari cepat ke kamarnya. Kui Bo Tai masih duduk di atas cabang di depan Wiliong. Orang muda apakah kau cinta kepada Eng Lan? Ia bertanya sambil memandang wajah yang tampan itu, merasa sayang juga bahwa pemuda setampan ini datang memusuhinya. Wiliong adalah seorang pemuda yang berotak tajam dan cerdik sekali. Ketika ia tadi mendengar pembicaraan antara wanita ini dan Kun Hang di depannya, ia sudah mengerti bahwa ada hubungan mesra antara mereka berdua itu, dan bahwa wanita setengah tua yang genit ini menaruh hati cemburu terhadap England dan mengharapkan England pergi dari pulaunya agar ia dapat memiliki Kun Hang tanpa adanya saingan. Ia merasa jemu dan muak, dan tadinya ia tidak sudi melayani wanita ini bercakap-cakap. Akan tetapi mendengar pertanyaan itu mau tidak mau ia menjawab juga dengan singkat Tidak, jangan mengacau yang bukan-bukan Sayang, Kui Bo Tai Hou mengangkat pundaknya Gerakannya genit sekali tak kalah oleh gadis-gadis remaja puteri Kalau kau cinta padanya dan berjanji padaku mau membawanya pergi dari sini dan takkan kembali lagi Aku akan dapat mencegah Kun Hang membunuhmu, hem Bagaimana kau bisa tahu Kun Hong hendak membunuhku apalagi? Kau akan ku lepaskan dari jaring itu. Kun Hong mengajakmu bertanding dan kau tentu akan mampus. Belum tentu. Aku tidak takut kepada Kun Hong. Kui Bo Tai Hou tersenyum manis, matanya memandang wajah pemuda dalam jaring itu dengan sinar berseri. Ah, kau gagah juga. Pemuda lumayan, bukan lumayan lagi, boleh dibandingkan dengan Kun Hong. Sayang kau sombong dan tidak taat kepadaku, sayang kau harus mampus Willy Long mendongkol sekali. Tahu dia jalan pikiran wanita tua yang cabul dan gila pemuda ini. Kui Bo Tai Hou, jangan kira aku pemuda semacam Kun Hang yang sudi dan mandah saja kau permainkan pada saat itu, Bayangan Englan berkelebat melompat ke belakang William dan pedang Chong Hua Kiam di tangannya digerakkan membacok dengan maksud membabat putus jaring yang tergantung itu. William girang sekali. Bagaimana gadis itu berani bergerak selagi Kui Bo Tai Ho berada di dekat situ? Kekhawatiran hati William ini terbukti. Melihat gadis itu datang-datang membawa pedang hendak dibacokkan ke arah William, Kui Bo tai salah sangka. Dikiranya bahwa gadis itu hendak membunuh William Gadis liar jangan kurang ajar. Pergi dari tempat duduknya, Kui Bao Taihou menggerakkan tangan mengirim pukulan jarak jauh ke arah dada Henglan. William kaget sekali, maklum bahwa itulah pukulan maut yang belum tentu dapat ditahan oleh Henglan. Cepat ia mengerahkan tenaga dan dari dalam jaring ia menggerakkan kedua tangannya mendorong ke arah Kui Bao Taihou. Dua tenaga luar biasa bertemu di udara. Eng Lan selamat karena tenaga atau hawa pukulan Kui Bo Taihou kena digempur meleset oleh Wiliong, akan tetapi karena hawa pukulan itu memang hebat, baru anginnya saja membuat Eng Lan kehilangan keseimbangan tubuhnya. Pedangnya tidak mengenai jaring dan tubuhnya terhuyung lalu terpaksa ia melompat turun agar tidak jatuh. Kui Bo tai Hou ketika hawa pukulannya digempur oleh hawa pukulan lain dari depan, kaget setengah mati, apalagi karena cabang yang ia duduki sampai menjadi patah saking hebatnya gempuran tadi. Seujung rambut pun ia tak pernah mengira bahwa pemuda di dalam jaring ini memiliki tenaga sehebat itu. Akan tetapi ia tidak sempat memikirkan hal ini karena ia harus cepat menggerakkan tubuh melompat ke cabang lain supaya tidak ikut terpelanting bersama cabang yang ia duduki tadi. Sebelum ia hilang kagetnya, tiba-tiba datang empat orang gadis pelayan berpakaian hijau berlari-lari sambil menjerit-jerit. Tai harap lekas datang. Taju memasuki kamar besar, dicegah oleh empat Toanio dan sekarang mereka bertempur. Kagetlah kui Tai hou mendengar ini. Kamar besar adalah kamarnya dan di situ ia menyimpan semua miliknya yang paling berharga. Tak seorang pun boleh memasuki kamar itu, juga kun hang yang disebut Tai chu, pangeran, tidak pernah diperbolehkan masuk. Kamar besar itu selalu dijaga oleh empat toanio, yaitu empat wanita kembar yang gemuk buruk rupa itu dijaga keras dan siapapun dilarang menginjakan kaki di dalam kamar ini. Kalaupun Hang sudah nekat memasuki kamar dan sampai berkelahi dengan para penjaga itu, benar-benar kejadian yang hebat dan tentu terjadi perubahan yang luar biasa. Semua benda pusakanya disimpan di situ, termasuk Kemalamu im yang Giyokcu dan Ngauheng Giyokcu. Tanpa pedulikan William dan England lagi, wanita ini sambil mengeluarkan seruan aneh berkelebat pergi cepat sekali menuju ke kamar besar. England tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Cepat ia melompat lagi ke dekat William dan sekali babat saja putuslah jaring itu dan tubuh William melayang ke bawah. Namun pemuda yang sakti ini dapat mencapai tanah dengan tubuh ringan. Cepat ia melepaskan jaring yang masih menyelubunginya dan ia menghadapi Englan yang sudah ikut melayang turun. Terima kasih, Nona, katanya singkat akan tetapi suaranya mengandung rasa syukur. Cepat, mari bebaskan suhu dan yang lain-lain lebih dulu kata England Nanti dulu kita bantu dulu Kun Hong, kesinikan Chang Ho Akiam itu, Kui Bo Tai Hong sekali kata William. Englan mengerutkan kening akan tetapi memberikan pedang itu kepada William. Manusia macam dia perlu apa dibantu? Kemudian ia berkata lagi dengan sikap mendongkol, laginya, dia mana perlu bantuan? Dia sudah menjadi tapak kaki siluman betina itu. "Kurasa tidak demikian, Nona. Kunhang hanya bersandiwara. Dia ingin obat dan ingin menyelamatkan kau dan yang lain-lain." Aku dapat menduga isi hatinya dari pandang matanya tadi. Tentu sekarang ia mengharapkan bantuanku maka ia berani menentang Kui Tai Hou. Mari, atau kau boleh membebaskan suhumu, biar aku membantu Kun Hong. William berlari-lari dan Englan setelah ragu-ragu sebentar lalu menyusul pemuda itu. Dugaan William memang tidak keliru. Kun mempergunakan kesempatan ketika mengambil pedangnya yang ternyata sudah tidak berada di kamarnya lagi, ia cepat menuju ke kamar besar di mana ia tahu disimpan Im Yang Giok dan Ngo Heng giyok cu. Tentu saja ia dilarang oleh empat orang wanita kembar. Aku disuruh Tai mengambil Im Yang Giok katanya kepada empat orang wanita kembar itu. Biarpun Tai Chu, tak boleh masuk, tanpa izin. Titik. Tai demikian kata mereka. Kun Hang menjadi marah. Apa kalian tidak tahu bahwa Tai amat sayang padaku? Tai Hou yang menyuruh aku masuk tidak ada bukti, tak boleh masuk, kecuali kalau Tai sendiri datang Kun Hang tidak sabar lagi. Aku mau masuk, coba kalian mau apa cepat ia menerjang empat orang wanita itu dengan hebat sekali. Mereka kaget bukan main, tidak mengira bahwa pemuda yang selama ini mendapat perlakuan dan rawatan baik sekali ternyata sekarang menyerang mereka dengan sungguh-sungguh, menyerang dengan pukulan maut. Saking kagetnya mereka melompat ke belakang dan kesempatan itu dipergunakan oleh Kun Hang untuk menerobos masuk ke dalam kamar besar. Sudah sering kali dari luar ia memperhatikan kamar yang indah ini dan ia tahu betul di mana Tai Hou menyimpan Im Yang Giyok Chu dan Ngo Hang Giyok Chu karena dalam keadaan gembira wanita itu pernah menceritakan hal itu kepadanya. Cepat ia menyambar sebuah peti hitam berukir naga di bawah ranjang dan membukanya. Untuk sedetik ia silau karena di dalam peti itu terdapat perhiasan yang serba indah, dari batu-batu giok, kemala, yang jarang ada di dunia ini. Akan tetapi Kun Hang hanya mengambil dua buah benda, yaitu sebuah tongkat potong dengan kepala batu kemala lima warna yaitu Ngo Heng Giyok Chu dan sebuah kalung dengan matu batu warna dua yang aneh sekali warnanya, disebut hitam putih. Kadang-kadang putihnya menjadi kuning hitamnya menjadi merah dan kalau dipandang lebih teliti berubah lagi, akan tetapi selalu dua warna yang bertentangan. Inilah Im Yang Giyok Chu. Ketika Kun Hang mengantongi dua benda ini, empat orang nenek kembar itu sudah dapat melenyapkan kebingungan mereka dan kini dengan wajah keren mereka menyerbu masuk. Empat helai tali ikat pinggang mereka yang lihai menyambar ke arah Kun Hang, mengarah jalan darah yang berbahaya. Kun Hang melompat mundur. Sayang Chang Ho Akiam tidak ada padaku, pikirnya. Ia melihat sebatang pedang dengan sarung berukir indah tergantung di dinding kamar itu. Cepat pedang itu disambarnya dan dihunus. Girang hatinya karena pedang itu pun sebatang pedang yang tua dan selain indah juga tajam sekali. Ia memutar pedang dan di lain saat ia sudah dikeroyok oleh empat orang nenek itu, bertempur dengan serunya. Dahulu pun ketika untuk pertama kali Kun Hang datang ke Ban Mo Tu, empat orang nenek ini tidak kuat melawannya apalagi sekarang Kun Hang sudah menerima pelajaran ilmu silat dengan tali ikat pinggang itu maka tentu saja ia lebih mudah menghadapi empat orang pengeroyoknya yang sudah ia kenal ilmu silatnya yang berdasarkan barisan segi empat dalam belasan jurus ia sudah dapat mendesak mereka mundur dan keluar dari kamar itu dan pertempuran dilanjutkan di luar kamar mundur apa kalian sudah bosan hidup Kun Hang membentak mendongkol sekali dengan adanya rintangan ini karena ia ingin buru-buru melepaskan Wiliong agar supaya dapat membantunya menghadapi Kui Bo Tai Hau yang lihai. Akan tetapi empat orang nenek yang amat setia terhadap Kui Bo Tai Hau itu mana mau mundur. Mereka malah mendesak dengan nekat dan melakukan serangan-serangan yang berbahaya. Banyak pelayan-pelayan yang cantik dan muda melihat pertempuran ini mereka serentak maju akan tetapi karena maklum bahwa ilmu kepandaian mereka masih jauh kalau dibandingkan dengan mereka yang sedang bertempur, maka mereka ini hanya menonton saja dengan pedang di tangan, tidak berani mengeroyok pun Hong. Empat orang pelayan pakaian hijau cepat lari mencari Kui Bo tai Hou di dalam taman hutan. Maklum bahwa keadaan amat tidak baik baginya, Kun Hang mempercepat gerakan pedangnya dan berturut-turut ia merobohkan empat orang nenek kembar itu dengan tendangan dan totokan tangan kiri. Ia masih tidak mau memperbesar urusan dengan pembunuhan, maka ia robohkan empat orang nenek itu dengan luka-luka ringan selagi ia merasa lega karena tidak dikeroyok lagi dan hendak cepat-cepat lari kembali ke dalam taman, tiba-tiba ia mendengar bentakan halus, manusia tak kenal budi. Kau berbuat apa suara ini halus sekali, akan tetapi bagi Kun Hang terdengar lebih menyeramkan daripada suara yang kasar dan parau. Mukanya menjadi pucat. Bukannya ia terlalu takut menghadapi wanita ini, akan tetapi karena ia merasa telah terlambat dan rencananya gagal. Ia kaget sekali melihat Kui Bo Tai Hou yang tidak disangka-sangkanya akan tiba di situ. Dan Willy Long belum ia lepaskan lagi. Akan tetapi pemuda ini segera bisa menenangkan dirinya lagi. Ia tersenyum dan berkata, Tai Hou, tadi aku hendak mengambil pedangku, akan tetapi siapa kira pedang Chang Hao telah lenyap dari kamarku. Aku teringat bahwa di dalam kamarmu terdapat sebatang pedang, maka aku pergi ke situ untuk mengambilnya, hendakku pergunakan melawan pemuda sombong itu. Eh? Tidak taunya empat orang penjagamu begitu kurang ajar dan tidak mempercayaiku sehingga kami bertempur dan aku terpaksa merobohkan mereka dengan totokan dan tendangan. Harap kau jangan marah, api kemarahan dalam dadaku tai Taihou mengurang kobarannya mendengar keterangan ini. Memang masuk di akal sekali. Tadi pun ia melihat pedang itu di tangan Englan. Bagaimana kalau Kun Hang bersekongkol dengan England dan sengaja memberikan pedang Chong Hao Kiam kepada gadis itu untuk pergi membunuh William? Tak mungkin. Pertama, apa perlunya membunuh William meminjam tangan England? Pula, Kun Hang tidak begitu goblok menyuruh England melakukan sesuatu di hadapannya. Kalau begitu, lebih tepat keterangan Kun Hang, pedang Chong Hao Kiam bisa jadi sekali dicuri oleh England. Ia hampir mempercayai kekasihnya ini dan sudah membayang senyumnya, senyum lega bahwa kekasihnya tidak mengkhianatinya. Akan tetapi, si Hawe yang robohnya tidak terkena totokan melainkan terkena tendangan Kun Hong, masih bisa mengeluarkan suara. Tai dia mengambil Im Yang Chu dan Ngo Heng Chu. Api kemarahan yang hampir padam itu berkobar lagi, kelihatan dari sinar matu yang berapi-api. Kun Hong. Apa benar itu pun Hang tersenyum. Rahasianya sudah ketahuan, tidak ada jalan lain baginya kecuali menentang wanita ini secara berterang. Ia memegang pedang itu lebih erat lagi dan siap sedia menghadapi serangan mendadak yang menjadi kebiasaan wanita itu. Terpaksa kuambil karena kau sendiri tahu betapa aku amat membutuhkannya untuk mengobati lukaku di dalam tubuh. Jawabnya singkat, menanti penuh kewaspadaan. Kui Bo Taihou mengeluarkan suara ketawa merdu tanpa menggerakkan bibir atau membuka mulut. Sungguh mengerikan wanita ini, tertawa seperti itu. Inilah tandanya bahwa dia marah sekali, tanda bahwa maut sedang mengintai korban melalui keganasan wanita ini. Kau mengambil pedang dan batu-batu kemala masih bisa diampuni, akan tetapi penipuan dan pengkhianatanmu kepadaku hanya dapat ditebus dengan nyawa. Kun Hong, keluarkan benda-benda itu dari saku bajumu menyesal tak dapat ku kembalikan, Tai karena aku membutuhkannya sekali. Aku bicara sebagai ibu angkatmu, kau yang mengangkatku sebagai anak angkat, akan tetapi aku tak pernah mengangkatmu sebagai ibu, keparat. Apa kau tidak ingat akan hubungan kita? Kau tak kenal budi kau yang menjadikan aku kekasihmu, aku terpaksa dan hanya melayani kehendakmu, berdebah kau tidak mau menurut? Aku gurumu seorang guru tentu akan membela muridnya, apalagi melihat murid terancam maut. Kau malah mengulur-ulur waktu tidak mau mengobatiku. Kau bukan guruku dan aku tak pernah mengangkatmu sebagai guru bocah kurang ajar. Kau mengandalkan apa? Mampuslah Kui Bo Tai Hou yang sudah kehabisan kesabarannya mencelat maju, Tangan kanannya bergerak memukul, dan tangan kirinya menggerakkan tali ikat pinggangnya yang sudah terkenal amat lihai itu. Inilah serangan luar biasa yang sudah merampas jiwa, entah berapa banyak musuh. Pukulan tangan kanannya itu halus dan tidak terasa ada angin. Pukulannya akan tetapi dari jarak jauh sudah cukup kuat untuk mencabut nyawa lawan. Jangan lupa lagi, serangan tali ikat pinggang itu tali itu kecil panjang dan mengeluarkan suara bercuit, melengking tinggi ketika menyambar ke arah jalan darah kematian di leher Kun Hong, melebihi bahayanya serangan seekor ular terbang yang berbisa. Sekali ujung tali ini mengenai sasaran, betapapun pandai lawan, jangan harap bisa hidup lagi jalan darah akan putus, urat terpenting akan hancur sehingga darah akan merembes ke dalam kepala secara liar dan sekaligus mematikan lawan. Baiknya Kun Hang sudah siap sedia dan bersikap waspada serta hati-hati sekati. Ia sudah lama hidup perdekatan dengan wanita ini, sudah banyak ia menyaksikan wanita ini membunuh lawannya dengan serangan-serangan serentak dan tiba-tiba. Sudah banyak pula ia mempelajari ilmu silat tinggi dari Kui Bo Tai Hou maka gerak gerik wanita ini sudah dikenalnya baik-baik. Melihat Kui Bo Tai Hou bergerak tadi, ia sudah menduga bahwa wanita itu tentu menyerangnya dengan pukulan tangan kanan yang disebut Tian Li Toat Beng, bidadari mencabut nyawa, sedangkan ia yang sudah mempelajari ilmu silat dengan tali ikat pinggang secara mendalam, Tahu bahwa serangan ikat pinggang yang talinya panjang itu tentu mengarah jalan darah di lehernya. Oleh karena sudah dapat menduga lebih dulu maka cepat-cepat Kun Hang melompat ke kiri, cukup jauh untuk menghindarkan hawa pukulan Tian Li Toat Beng sambil menggerakkan pedang di tangannya untuk menangkis ujung tali yang mengejarnya dengan titik serangan tidak berubah. Betapapun juga, ketika pedang bertemu dengan ujung tali, Kun Hang merasa seluruh lengan tangannya tergetar hebat dan ujung tali itu secara lihai sekali tahu-tahu sudah melibat pedangnya dan terjadilah perebutan pedang antara Kui Bol Tai Ho dan Kun Hang. Tarik-menarik sambil mengerahkan Lue Kang. Kun Hang makin lama makin menggigil kedua kakinya dan tangan yang memegang gagang pedang sudah gemetar, sedangkan Kui Bol Tai Ho masih berdiri tegak dengan bibir tersenyum mengejek. Tahulah Kun Hang bahwa kalau sampai pedang itu terlepas dari pegangannya, celakalah dia, berarti nyawanya akan putus oleh serangan berikutnya dengan tali ikat pinggang itu. Maka ia mengerahkan seluruh tenaga dan menahan napas, menyatukan semangatnya. Dengan perlawanan yang gigi ini tidak mudah juga bagi Kui Bo Tai Hou untuk merampas pedang. Kui Bo Tai Hou makin marah karena penasaran. Ia mengeluarkan suara menjerit nyaring dan tinggi, tangan kirinya digunakan untuk mendorong ke arah dada Kun Hang dengan pukulan luar jarak jauh yang amat kuat. Kun Hang terkejut sekali. Tak disangkanya bahwa wanita itu ternyata belum menghabiskan seluruh tenaganya untuk merampas pedang sehingga masih sanggup melakukan pukulan hebat itu dengan tangan kiri. Terpaksa ia pun mengangkat tangan kirinya untuk menangkis. Tentu saja gerakan Mi mengurangi tenaganya sehingga kuda-kuda kakinya tergempur membuat tubuhnya doyong ke depan. Kui Bo Tai tertawa mengejek dan menarik tali ikat pinggangnya lebih kuat. Makin doyong saja tubuh Kun Hang dan kini dapat dipastikan bahwa tak lama lagi pemuda ini tentu akan menyerah kalah. Pada saat itu muncullah Willy Long yang berlari-lari membawa Chang Hoa Kiam. Melihat keadaan Kun Hang yang nyawanya terancam kui Bo Tai Hou, tahulah William bahwa sangkaannya tadi ternyata betul. Kun Hang hanya bersandiwara di depan wanita itu, pura-pura tunduk dan membalas cinta kasihnya. Akan tetapi, sebetulnya pemuda itu menanti saat baik untuk memberontak, untuk mencari obat, dan membebaskan kawan-kawannya. Biarpun ia tidak setuju sama sekali, akan takde Kun Hang yang tidak gagah dan memalukan itu. Namun karena melihat Kun Hang terancam, ia menjadi tidak tega. Bagaikan kilat menyambar tubuhnya melesat dan pedang Chang Ho Akiam membabat tali ikat pinggang yang masih menarik pedang Kun Hong. Tinggok Kui Bo Tai Ho menjerit kecil, tubuhnya terhuyung ke belakang dan tali ikat pinggangnya ia tarik kembali. Pada saat itu Kun Hong yang tiba-tiba terlepas, hampir jatuh tersungkur ke depan kalau ia tidak cepat-cepat memutar tubuh dan berjumpalitan. Akan tetapi Kui Bo Tai menggunakan kesempatan ini untuk mengirim serangan dengan tali ikat pinggangnya, menyambarlah. Senjata maut itu ke arah kepala Kun Hang yang sedang berjungkir balik dan tidak berdaya menangkis itu. Lagi-lagi William yang menggerakkan Chang Hao Akiam menangkis. Baru sekarang Kui Bo Tai terkejut bukan main. Tadi memang Chang Ho di tangan pemuda itu dapat melepaskan ikatan tali pinggangnya, akan tetapi ia mengira bahwa hal itu dapat terjadi karena tenaga pemuda ini tergabung dengan tenaga Kun Hang maka begitu kuat. Sekarang senjatanya bertemu dengan senjata Wililong itu tanpa bantuan dan ia merasa telapak tangannya tergetar dan tali ikat pinggangnya membalik cepat. Tentu saja hal ini tidak disangkanya sama sekali. Kiranya pemuda ini memiliki kepandaian yang tidak kalah oleh Kun Hong, bahkan tenaga dalamnya agaknya lebih unggul. Bagus, ternyata ikan yang kutangkap memiliki kepandaian juga. Biar ku bunuh kau lebih dulu sebelum ku mampuskan Kun Hong dengan penasaran sekali Kui Bo Tai Hong menyerang William dengan senjatanya yang istimewa. William menangkis tenang sambil berkata, Kui Bo Tai Hong, sekarang kita berhadapan seorang lawan seorang di daratan. Keluarkanlah semua kepandaianmu. Aku mana takut padamu, Wiliong. Jangan takut. Aku membantumu. Mari kita basmi siluman betina jahat ini, kata Kun Hang gembira. Sulingmu juga sudah kurampas kembali. Terimalah memang tadi ketika memasuki kamar Kui Bo Taihou, Kun Hang melihat suling yang menjadi senjata Wiliong terletak di atas meja. Ia menyambar suling itu dan menyelipkannya di pinggang karena memang ia bermaksud mengajak Wiliong menggempur kui bau tai hou yang lihai. Melihat sulingnya dilemparkan kepadanya, Wiliong cepat menyambarnya. Biarpun ia sudah memegang Chang hou A Kiam, namun baginya lebih enak bersenjatakan sulingnya itu. Kun Hang tak usah kau membantuku. Lebih baik kau pergi menolong kawan-kawan yang kini sedang ditolong oleh Heng Lan, kata William yang mengkhawatirkan keselamatan England. Mendengar ini, kembali terasa tak enak di hati Kun Hong, tak enak karena cemburu. Kini ia dapat menduga bahwa pedangnya tentu dicuri oleh England dan gadis itulah kiranya yang membebaskan William. Kalau tidak demikian, bagaimana Chang Akiam bisa berada di tangan William dan pemuda itu tahu pula bahwa England pergi menolong orang-orang yang tertawan? William gagah perkasa dan tampan, tidak kalah olehnya, bukan hal tak mungkin kalau England tertarik hatinya. Biarpun hatinya tidak enak sekali, akan tetapi mendengar bahwa England pergi seorang diri menolong mereka yang tertawan, ia merasa khawatir juga dan cepat ia pergi tinggalkan tempat itu menyusul England. Kui Bo Taihou gemas sekali melihat Kun Hang pergi membawa dua buah batu kemalanya berikut pedangnya, akan tetapi ia tidak berdaya mencegah pemuda yang menghadapinya ini benar-benar tangguh. Apalagi sekarang dengan suling di tangan kiri, pemuda ini benar-benar merupakan lawan yang tak boleh dipandang ringan sama sekali. Kui Bo Tai mengerahkan tenaga dan mengeluarkan kepandaiannya. Kali ikat pinggangnya masih melayang-layang mencari sasaran maut, tangan kakinya juga menyerang dengan serangan-serangan luar biasa. Jarang ada lawan dapat menahan hujan serangan yang kesemuanya merupakan tangan-tangan maut yang menjangkau mencari korban itu. Akan tetapi serangan-serangan yang datangnya seperti hujan ini dan sekaligus secara bertubi-tubi tidak kurang dan 36 jurus serangan yang tidak pernah putus dengan amat indah dan cepatnya dapat dilayani dan dipunahkan oleh William. Bukan main kagetnya hati Kui Bo Tai belum pernah selama hidupnya ia berhadapan dengan pemuda segagah ini, hampir tidak percaya kalau bukan dia sendiri yang mengalaminya. Pukulan-pukulan dengan hawa luwakang yang sangat dahsyat ternyata dapat dilawan oleh dorongan pemuda itu dengan hawa luwakang yang sama kuatnya. Ia memperhatikan gerak-gerik pemuda itu dari pergeseran kaki sampai pergerakan lengan dan pundak. Tiba-tiba Kui Bo Tai Hou melompat mundur dan menarik kembali tali pinggangnya. Mukanya menjadi merah sekali, membuat ia kelihatan makin muda dan cantik. Kau, murid Tian Te Chu kenapa datang menggangguku? Tian Te Chu sendiri tak pernah memusuhiku. Apakah Tian Te Chu menyuruh kau datang untuk menghinaku dan aneh sekali? William melihat dua butir air mata melompat keluar dari sepasang mata itu, membasahi pipi. Kui Bo Tai mengeluarkan air mata. Yong menjadi tidak enak sekali. Tak disangkanya bahwa agaknya wanita ini kenal baik dengan suhunya, malah melihat gelagatnya, agaknya dahulu ada terjadi sesuatu antara suhunya dan Kui Bo Tai Hou. Selaka kalau sampai nama gurunya terbawa-bawa dalam urusan ini, padahal gurunya tidak tahu menahu tentang penyerbuannya ke Ban Mo Chu ini. Aku memang murid beliau akan tetapi suhu tidak turut campur dengan kedatanganku di pulau ini. Seperti sudah kukatakan kepadamu, Kui Bo Tai Hou, kedatanganku adalah untuk minta kau bebaskan Nona Pui Eng Lan. Apalagi sekarang kulihat kawan-kawanku, Pak Tian Koe Jin, Si Tian Ho Atong dan putranya juga kabarnya Tai Re Chin Jin dan kedua orang satenya, semua kau tahan. Harapkah suka melepaskan mereka Kui Bo Tai Hou menarik napas panjang, Agaknya lega mendengar bahwa pemuda ini datang bukan atas perintah Tian Te Chu. Aku pun dapat menduga, tak mungkin dia mau menyerangku. Kau ini bocah memang kurang ajar sekali. Eng Lan dan yang lain-lain tidak diganggu, malah sekarang tentu sudah bebas dibantu oleh anjing pengkhianat Kun Hang itu. Mengapa kau masih ribut-ribut di sini? Apakah kau begitu sombong hendak mencoba kepandaianku? Awas, bocah muda, Jangan membuat aku marah dan lupa bahwa kau murid Tian Te Cui Leong sadar. Tadinya ia melawan Kui Bo Tahu hanya dengan maksud membantu dan menolong Kun Hong, kemudian memberi kesempatan kepada Kun Hong untuk menolong yang lain-lain maka ia menahan Kui Bo Tai agar tidak mengejarnya. Sekarang wanita ini agaknya sudah rela membiarkan semua orang terlepas, maka perlu apa dia mendesak terus, harus diakui bahwa kepandaian wanita ini lihai dan berbahaya sekali dan ia sama sekali tidak berani memastikan apakah kalau pertandingan dilanjutkan ia akan bisa menang. William lalu menjura dan berkata halus, terima kasih kalau kau sudah rela membebaskan semua tawananmu. Aku pun orang muda mana berani berlaku kurang ajar di tempat orang. Kui Bo Tai harap kau maafkan aku dan selamat tinggal, setelah berkata demikian. William melesat pergi. Tunggu saja sampai pertemuan puncak di Pet pada musim Chon mendatang Kui Bo Tai berkata lirih, penuh kegemasan dan penasaran. Masa dia tidak dapat menangkan murid Tian Te Chu? Kalau ia kalah terhadap Tian Te Chu hal itu tidak memalukan benar. Akan tetapi terhadap muridnya yang masih begitu muda? Ia penasaran sekali. Aku perlu memperkuat diri, perlu memperdalam kepandaian. Usiaku belum terlalu tua. Aku bisa lebih maju untuk menghadapi pertemuan puncak. Demikian katanya kepada diri sendiri dan pikiran serta semangat ini membuat ia agak terhibur dari kehilangan senjata pedang dan dua buah batu kemalanya. William berlari cepat sekali menuju ke pantai. Ia hendak melihat dulu apakah betul Leng dan yang lain-lain sudah bebas. Ia masih khawatir kalau-kalau ia ditipu oleh Kui Bo Tai Selagi ia berlari-lari, tanpa disengaja ia melalui sebuah tanah pekuburan. Inilah tanah kuburan di pulau itu, dan disinilah dikuburnya orang-orang yang mati di pulau Ban Moto, baik karena sakit karena tua maupun karena terbunuh oleh Kui Bo Tai Akan tetapi sebagian besar di antara mereka adalah korban-korban keganasan Kui Bo Tai Berhentilah, kau tiba-tiba terdengar bentakan keras, dan seorang pemuda yang membawa pedang muncul menghadang. Dia ini bukan lain adalah Kun Hong. Melihat Kun Hong, dagu ililong mengeras, dan ia memandang tajam, berdiri tegak, akan tetapi sikapnya tenang. "Kun Hong, kau masih di sini di mana yang lain-lain?" Apakah mereka sudah dibebaskan? Semua mereka sudah pergi meninggalkan pulau ini. Jawab Kun Hang singkat dan mata pemuda ini mengincar ke arah Chang Hoa Kiam di tangan kiri Willy Yong mulutnya cemberut dan ia nampak marah dan mendongkol. "Kau mau apakah? Mengapa kau tidak ikut pergi dan apa maksudmu menghadangku di sini?" tanya Willy Yong penuh selidik. Untuk beberapa lama Kun Hang tidak menjawab. Tiba-tiba ia membentak, Kembalikan Chang Hua Kiam kepada Kui Lyong tersenyum dingin. Kaulah yang harus mengembalikannya kepadaku. Ingat, kau mencuri pedang ini dari Wu San, Kau harus merampasnya kembali dari tanganku, bukan mendapatkan kembali begitu mudah. Kembali Kun Hang membentak marah. Kui Lyong tetap tenang. Kau mau menang sendiri saja, Kun Hong? Pendeknya. Chang Hua Kiam tidak akan terlepas lagi dari tanganku. Kau mau apa aku harus mendapatkannya kembali setelah berkata begini Kun Hang lalu menubruk maju Menyerang dengan pedangnya, pedang rampasan atau pedang curian dari kamar Kui Bo Tai Pedang ini pun bukan pedang sembarangan melainkan sebatang pedang pusaka yang ampuh Maka ketika Wili Long menangkiskan Chong Hao Akiam untuk merusak pedang Kun Hang itu Hanya terdengar suara nyaring di susul munkratnya bunga api akan tetapi kedua pedang itu tidak ada yang rusak. Kau sendiri sudah mempunyai pedang baik, mengapa masih menginginkan milik lain orang Yong mencela Kun Hong. Diam-diam Kagum juga melihat keampuhan pedang di tangan Kun Hong itu. Akan tetapi Kun Hong tidak peduli lagi. Cepat dan antep dia menyerang lagi, mengerahkan tenaga dan mengeluarkan kepandainya. Ia tidak hanya ingin merampas pedang, akan tetapi ia ingin mencoba kepandaiannya yang sudah digembleng lagi oleh Kui Bo Tai Hou itu untuk melawan musuh lamanya ini. Pertandingan berlangsung seru dan ramai sekali. William selalu mengalah dan untuk menjaga agar jangan sebuah di antara dua pedang pusaka itu rusak, ia menghadapi pedang Kun Hang dengan suling di tangan kanannya. Ia kaget menyaksikan keganasan ilmu pedang Kun Hong dan maklumlah ia bahwa pemuda murid Taiheksian ini benar-benar telah mendapatkan banyak kemajuan dan ilmu pedang yang sudah ganas itu menjadi lebih keji lagi kini. Tentu telah menerima latihan-latihan dari Kui Bo Tai Hou, pikirnya. Menghadapi Kun Hong, Wiliong tidak bisa enak-enakan saja. Ia pun terpaksa harus mengerahkan seluruh kepandaiannya agar jangan sampai celaka dalam tangan pemuda aneh ini. Setelah seratus jurus lewat, ketika pedang Kun Hong menusuk dadanya, Wiliong menggunakan tenaga luakang tinggi untuk menempel pedang itu dengan suling, menindihnya ke bawah, lalu membentak dengan suara keren, Kun Hong. Apakah kau hendak mengadu nyawa karena Chong Ho Aki melengang tangan kanan pun Hang yang memegang gagang pedangnya? Mencigil harus ia akui bahwa ia kalah tenaga oleh William, dan hal ini karena dia tidak pandai menjaga diri, tidak kuat mengekang nafsu seperti William. Akan tetapi, dia tidak mau kalah, malah dengan cemberut, ia membentak kembali. Kau menggoda englan seruan ini membuat Wiliong demikian kaget dan heran sehingga tenaganya agak mengendur. Kunhang cepat merenggut pedangnya terlepas dan dengan marah membacok kepala Wiliong. Wiliong sigap miringkan tubuh. Pedang Kunhang menyabet bongpai, batu nisan, sebuah kuburan dan sebelum ia sempat menarik kembali pedangnya, lagi-lagi suling Wiliong sudah menindih pedang itu. Kunhang jangan kau gila. Apa maksudmu dengan menggoda Englan kau memutuskan hubungan dengan Lan karena kau mencintai Englan lagi-lagi ucapan ini membuat William kaget dan tenaganya berkurang sehingga Kun Hang dapat menarik pedangnya lalu langsung menusuk perut William. William menjadi marah sekali mendengar fitnah keji itu. Ia menyampok pedang lawan sekuatnya sehingga pedang itu hampir saja terlepas dari tangan Kun Hang. Gila kau! Jadi kau, Kau cemburu? Apa buktinya? Apa buktinya aku menggodanya? Hayo bicara dulu jangan mengamuk seperti kerbau gila buktinya. Dia sudah mengambil pedangku dan selain digunakan untuk mengeluarkan kau dari jaring juga ia memberikan pedang Changhao Akiam kepadamu. Dahulu pun dia bersama kau menjadi tawanan Go To kau kemudian sikapnya terhadapku menjadi tawar, malah tadi ia marah-marah karena aku meninggalkanmu seorang diri menghadapi Kui Bo Tai Hong dan sekarang ia pergi meninggalkan aku dengan marah dan benci. Mana bisa engelanku yang dulu amat menyintaku sekarang berubah begitu kalau tidak kau ganggu Liong tertawa, suara ketawa kering untuk memperlihatkan kegemasan hatinya, tertawa mengejek dan merendahkan Kun Hong. Kau pemuda gila, Kau manusia picik dan rendah budi. Ah, alangkah rendahnya budimu, alangkah bodoh dan buta matamu. Kun Hong, lebih baik kau cokel keluar dua biji matamu itu, karena percuma saja kau bermata akan tetapi lebih buta daripada orang tak bermata. Kau keji sekali, menuduh yang bukan-bukan kepada Englan. Apa kau tahu bagaimana gadis itu mati-matian menyeret gurunya menyerbung to kau? Semata metu untuk mencari im yang Giok Semata metu untuk mengobatimu karena ia mencintamu Setan hina, apakah kau tidak melihat betapa setelah melihat kelakuanmu yang menjemukan dan yang kotor di pulau ini Setelah ia melihat kau menjadi kekasih dan anjing tai hou Setelah kau menyakitkan hatinya seperti itu Ia toh masih tidak tega meninggalkanmu di sini, seorang diri Ia masih setia rela menjadi tawanan di sini, semata metu karena ia ingin selalu dekat denganmu. Semua itu ia lakukan, ia gadis suci murni itu, yang cinta kasihnya suci murni pula, semua ia lakukan untukmu yang ternyata malah membalasnya dengan fitnah keji, kau tuduh yang bukan-bukan dengan aku. Oh langkah rendahnya kau ini kun Hang terduduk tanpa merasa, terduduk dengan muka pucat seperti mayat, Pedang di tangannya gemetar, matanya membelalak memandang Wiliong, bibirnya menggigil pucat tanpa kuasa mengeluarkan suara, hidungnya kembang kempis dan air matanya mengalir turun membasahi kedua pipinya yang pucat. Akhirnya setelah beberapa kali membuka mulut tanpa bisa mengeluarkan suara, ia dapat juga berkata dengan suara parau dan lirih, Wiliong, demi iblis neraka. Wiliong, Betulkah semua omonganmu itu selama hidupku belum pernah aku memaki dan menyumpah seperti sekarang ini? Belum pernah aku marah dan gemas kepada orang lain seperti kepadamu sekarang ini. Ah, alangkah inginnya aku memancungkan pedang ini pada lehermu. Alangkah inginnya aku meremukan kepalamu dengan sulingku ini. Kun Hang tak kuat lagi menahan keharuan dan kesedihan hatinya. Ia menjatuhkan diri berlutut menciumi tanah merenggut rumput-rumput. Lakukanlah Wiliong, lakukanlah, bunuh saja orang keji ini, supaya iblis jaya pergi dari hatiku, Kun Hang menangis seperti anak kecil. Hatinya penuh penyesalan, teringat akan apa yang baru saja terjadi antara dia dan Englan. Tadi setelah ia mendengar dari Wiliong bahwa England pergi hendak membebaskan para tawanan, ia cepat mengejar dan menyusul. Benar saja, ia melihat Englan tengah dikeroyok oleh para pelayan dan berada dalam bahaya. Ia segera membentak para pelayan yang segera mundur karena mereka ini sebagian besar sudah mengenalnya. Mengapa kau menyusul kes ini? Mana saudara William Tanya Englan wajar karena dalam keadaan tegang itu ia untuk sementara melupakan kemarahan kepada Kun Hong. Dada Kun Hong makin panas karena begitu bertemu. Gadis ini terus saja menanyakan William. Dia bertempur melayani Kui Bo Tai Ho, jawabnya singkat sambil berlari memasuki ruangan di bawah tanah, tempat para tawanan. Dan kau biarkan dia menghadapi Kui Bo Tai seorang diri. Tidak kau bantu? Benar-benar kau keterlaluan mendengar ucapan marah dari gadis ini, rasa cemburu di hati Kun Hang menjadi berkobar dan pemuda ini tak dapat mengendalikan diri lagi. Ia tidak jadi memasuki tempat tahanan, malah melompat kembali menghadapi Englan yang berdiri dengan penuh kekhawatiran untuk keselamatan William. Mengapa aku harus membantunya? Tanyanya ketus sambil menatap wajah Englan dengan hati panas. Mengapa katamu Englan juga membentak marah? Tentu saja kau harus membantunya. Ataukah kau memang sengaja meninggalkannya supaya ia celaka di tangan Kui Botaihou kecintaanmu itu biar dia mampus? Kau peduli apa sih? Hem, tahulah aku, England. Tahulah aku sudah akan isi hatimu. Tak perlu kau bicara lagi. Muka Kun Hang menjadi kejam dan biarpun pemuda ini menahan nahannya, namun iblis di dalam hatinya mendesak terus, membuatnya tak berdaya menahan mulut yang bicara terus, mengeluarkan kata-kata keji sekali. Aku mati-matian mencari obat, berjuang untuk memperpanjang hidup. Semua ku lakukan dengan harapan kelak bisa hidup bahagia denganmu, dengan kau yang ku kira gadis tunggal yang benar-benar mencintaku dengan suci. Yang kukira gadis yang patut dijunjung tinggi, patut ku cinta dan kupuja melebihi jiwaku sendiri. Englan tidak taunya sepeninggalku kau ternyata sama busuknya dengan wanita-wanita yang pernah ku kenal. Sama busuknya dengan pelayan-pelayan Kuibao Taihou, malah lebih busuk daripada mereka karena mereka itu sedikitnya tidak pura-pura suci seperti kau. Kau berdua dengan Wiliong? tertawan berdua dinggo, tok kau kau membelanya di pulau ini, lebih mementingkan dia daripada aku. Sekarang pula Plak Englan menampar Piti Kun Hang sambil memekik dengan muka pucat sekali, tutup mulutmu, Jahanam akan tetapi Kun Hang seperti sudah kemasukan iblis Bang Motu. Ia ditampar tidak menangkis, malah tertawa terbahak lalu sekali renggut ia telah dapat memeluk pinggang gadis itu. Kau manis, memang. Sampai sekarang pun aku masih suka padamu, suka pada wajahmu yang manis, pada matamu yang berapi-api pada bibirmu yang merah dan lembut. Akan tetapi aku suka padamu seperti aku suka wanita-wanita lain. Haha, pui englan, kau dan aku sama. Aku suka padamu seperti aku suka pelayan petayan tai hou, dan kau suka padaku seperti kau suka kepada William dan mungkin laki-laki lain lagi ia memeluk dan menciumi gadis itu dengan kasar. Englan hampir pingsan. Untuk sejenak ia terlampau kaget untuk dapat bergerak dan ia meramkan maco hampir pingsan ketika Kun Hong menciuminya. Kemudian ia teringat akan harga dirinya. Ia sekuat tenaga memberontak terlepas dari pelukan Kun Hong, tak kuasa membuka mulut, tak kuasa menyerang. Begitu marah dia. Lalu dengan isak tertahan gadis itu lari meninggalkan Kun Hong. Kun Hong tidak peduli lagi, tertawa-tawa dan memasuki ruangan bawah tanah. Ia merusak pintu-pintu kamar tahanan dengan pedangnya dan membebaskan Pak Tian Koi Jin. Tai De Chin Jin, In Yang Tian Chu, Si Tian Ho Atong, dan Kong Bu tanpa bicara apa-apa. Mereka semua memandang pemuda yang pucat dan memisu itu dengan terheran-heran. Kau malah yang membebaskan kami Pak Tian Koi berkata, agak terkejut juga. Dan di mana muridku, Eng Lan tanpa menoleh Kun Hang menjawab, sudah pergi lebih dulu dari pulau ini, ketika semua orang menyerbu keluar. Kun Hang mengikuti mereka dari jauh. Ia masih belum tahu hendak bagaimana, pikirannya kosong dan hatinya sedih sekali. Betapapun juga, Biarpun ia menghibur hatinya dengan kata-kata sendiri bahwa di dunia ini masih banyak wanita lain, bahwa gadis seperti England yang tidak setia itu tak perlu dipikirkan lagi. Namun, seperti tak disengaja, kedua kakinya bergerak sendiri mengikuti orang-orang itu yang melarikan diri ke pantai. Kongbu yang larinya paling belakang karena pemuda ini masih bingung hendak bertanya tentang obat baginya ketika melihat Kun Hang berjalan di belakangnya lalu berhenti dan berkata ramah, saudaraku, ternyata kau seorang sahabat baik yang menolong kami juga. Aku sangat bersyukur kepadamu. Apakah sekarang kau pun hendak pergi bersama kami? Kun Hang menjeleng kepala, matanya mencari-cari karena ia tidak melihat bayangan Englan. Lalu ia teringat dan merogoh sakunya, mengeluarkan gerold Hengjiokchu yang menghias kepala tongkat yang sudah potong yaitu tongkat To kau memberikannya kepada Kongbu. Lu kamu karena hektok sinci yang tidak berat. Akan tetapi kalau diobati dengan ini akan lebih cepat sembuhnya. Kau pergilah melihat air muka Kunhang yang pucat dan aneh. Kongbu tidak berani banyak cakap lagi. Ia menerima tongkat potong itu dan menghaturkan terima kasih lalu berlari menyusul ayahnya dan yang lain-lain. Sampai di pantai, Kunhang terus mengikut mereka. Ia melihat Pak Tian Koijin menangkap seorang penjaga pantai dan mengancam, "Apa kau tadi melihat Nona England?" Hayo bilang, "Terus terang, agar aku tak usah menggunakan kekerasan. Dia sudah pergi naik sebuah perahu." Jawab penjaga itu, Jawaban ini diterima dengan hati lega oleh Pak Tian Koijin dan kawan-kawannya, akan tetapi dengan hati kosong dan semangat layu oleh Kun Hong." Benar-benar, Lan sudah pergi, dan ia tidak akan melihat bayangannya lagi. Dari sedih, ia menjadi benci dan marah, bukan kepada England, melainkan kepada William. Inilah yang menyebabkan ia menanti William dan sengaja mengajak William berkelahi mati. Matian sebetulnya sama sekali bukan Hao Akiam, yang menjadi sebab utama, melainkan England. Demikianlah, dengan hati remuk dan perasaan menyesal kepada diri sendiri. Kun Hong menangis setelah mendengar ucapan William yang membuka matanya. William yang masih berdiri, terharu juga biarpun ia masih marah kepada Kun Hong. Terkenanglah ia akan pengalamannya sendiri, akan cinta kasihnya yang gagal bersama Shol. lah melihat bayangan asmara yang gagal dan remuk pula di depan mata, asmara antara England dan Kun Hong. Hatinya menjadi terharu dan tidak tega. Ia sendiri sudah merasai betapa pahitnya, betapa sengsaranya menderita patah hati, dan ia tidak mau melihat lain orang menderita seperti dia. Perhubungan Kun Hang dan England masih dapat diperbaiki, kalau Kun Hang memang dapat memperbaiki kelakuannya. Ia dapat menduga betapa besarnya cinta kasih England kepada Kun Hang sebesar cinta kasih Soe Lan kepadanya. Dan sekarang ia dapat melihat pula bahwa Kun Hang sebetulnya amat mencinta England Kalau tidak demikian, tidak nanti pemuda ini sekarang menderita penyesalan hebat seperti ini Sampai menangis tersedusa dan seperti anak kecil Apa artinya kau menangis seperti anak kecil di depanku? Semua salahmu sendiri, karena kau tidak bisa menjaga diri Tidak bisa menahan nafsu, karena kau pemuda lemah pemuda macu keranjang dan cabul. Kau minta ampun kepadaku, apa artinya? Bodoh, kenapa tidak minta ampun kepada Englan? Menyusulnya cepat-cepat sebelum ia pergi terlalu jauh dan sukar disusul lagi. Benar bodoh mendengar ini, Kun Hang seperti baru sadar dari tidurnya. Ia melompat bangun dan dengan mati merah dan muka pucat ia memandang William. Apa? Apa kau kira dia akan sudi mengampuni? Ku. Cintanya suci tidak seperti cinta kasihmu yang kotor dan palsu. Terima kasih Kun Hang berlari cepat sekali menuju ke tempat perahu. Bagaikan dikejar setan, ia melompat ke sebuah perahu dan mendayungnya cepat-cepat menuju ke pantai daratan Tiongkok untuk mengejar kekasihnya yang telah ia sakiti hatinya. Kalau ia teringat betapa tadi ia memperlakukan England tidak saja mengeluarkan kata-kata menghina sekali akan tetapi juga memeluk dan menciumi gadis itu seperti laku orang edan mau ia memukul rusak mukanya sendiri England England tunggu keluhnya dalam hati sementara itu dengan mata basah karena terharu sekali melihat keadaan orang yang menderita karena cinta kasih seperti pernah ia derita William berdiri tegak memandang ke arah perginya perahu Kemudian ia pun menyusul dan mendayung sebuah perahu kecil yang diambilnya dari banyak perahu di tepi pulau itu. Semoga mereka itu dapat bertemu dan berbahagia kembali, bisiknya dan terbayanglah wajah Shoklan di depan matanya, membuat hati Wiliong menjadi berduka sekali. Kota Anqing di Provinsi Anhui adalah sebuah kota yang ramai dan cukup besar. Sungai yang cek yang mengalir di pinggir kota sebelah selatan dan sungai ini merupakan jalan hubungan yang amat penting bagi Angkeng. Barang-barang dagangan yang keluar masuk kota itu banyak melalui sungai sehingga setiap hari permukaan air sungai di kota itu penuh dengan perahu-perahu hilir mudik. Di kotanya sendiri juga amat ramai. Banyak pedagang dan pelancong memenuhi hotel-hotel dan restoran-restoran. Karena letaknya kota ini di tengah-tengah, maka orang-orang yang nampak di kota ini pun campur aduk. Banyak juga orang-orang utara berada di situ yang dapat dikenal dari langgam bicara mereka. Pada masa itu, di mana setiap saat dirasakan hawa ancaman dari bala tentara Mongol yang masih sibuk dengan penyerbuan ke dunia barat, banyak orang pergi keluar rumah membawa senjata. Banyak pula orang-orang kengau di kota ini, sehingga tidak menjadi aneh lagi kalau orang melihat orang-orang berpakaian ahli silat membawa-bawa pedang di punggung atau pinggangnya. Malah banyak juga wanita-wanita, gadis-gadis cantik. Berpakaian ringkas dan di pinggang mereka tergantung pedang atau golok. Hari itu restoran Hoklo yang merupakan restoran besar dan selalu penuh tamu di Anking, tidak begitu ramai. Meja-meja banyak yang kosong dan hanya ada empat lima meja yang dihadapi tamu-tamu. Sebabnya adalah karena pagi hari itu hujan turun rintik rintik membuat orang-orang segan keluar rumah. Pelancong-pelancong dan pedagang-pedagang juga segan meninggalkan kamar hotel. Hawa begitu dingin dan jalan agak becek. Di meja yang letaknya paling depan duduk dua orang menghadapi meja dan hidangan. Mereka ini makan minum sambil mengobrol dan melihat-lihat keluar ke jalan raya di depan restoran Hoklo mencertawakan orang-orang yang tergesa-gesa berjalan menempuh hujan. Mereka adalah seorang gadis cantik sekali, masih muda remaja dengan sikapnya yang lincah, kenes menarik hati dan seorang pria gemuk bertopi sutra berkumis kecil. Gadis itu paling banyak baru 18 tahun usianya. Cantik dan manis, akan tetapi sepasang metu yang indah itu kadang-kadang kelihatan berapi, dan alis yang lentik itu kadang-kadang dikerutkan, membayangkan watak yang keras. Pakaiannya ringkas sederhana, akan tetapi tidak menyembunyikan keayuannya, malah membuat ia makin jelita. Sebatang pedang panjang tergantung di pinggangnya dan ini membuat ia kelihatan gagah sehingga match laki-laki tidak begitu berani berterang memandang dan mengagumi kecantikannya. Adapun laki-laki itu biarpun tubuhnya gemuk dan perutnya gendut, akan tetapi gemuk-gemuk kencang tanda seorang kuat. Topinya dari sutra itu lain modelnya daripada orang lain membuat ia kelihatan aneh dan asing. Di atas topi itu, di tengah-tengah Dihias sebuah mainan bundar dari benang bulu domba. Juga dia membawa pedang yang dipasang di belakang punggungnya, dari depan hanya gagang pedang yang tampak. Suheng kau benar-benar gembul sekali. Sering kali aku heran, siapa yang akan menang kalau bertanding minum arak dan makan mie kau atau ayah? Terdengar gadis itu berkata sambil tersenyum geli melihat laki-laki berusia 30-an itu sudah menghabiskan belasan cawan arak dan dua kati goreng. Laki-laki yang ternyata suhengnya, kakak seperguruan, itu hanya tertawa dan matanya menatap wajah Sumoy, adik seperguruan, itu dengan lucu. Bagi orang yang sudah berpengalaman, melihat sinar mata laki-laki itu menatap wajah adik seperguruannya, Mudah dilihat bahwa laki-laki ini menaruh hati kasih sayang yang besar kepada gadis itu. Entah mengapa, Lan Moi, adik Lan, kalau hari hujan, perutku ini rasanya tak pernah mengenal kenyang. Lapar terus ia tertawa terbahak-bahak sambil menepuk-nepuk perutnya yang gendut membusung seperti perut wanita mengandung lima bulan. Gadis itu tertawa geli, menutupi mulutnya dengan telapak tangan. Biarpun dari suara ketawanya yang lembut nyaring ini ia termasuk gadis Kang Ou yang tidak malu-malu seperti gadis pingitan, namun caranya menutupi mulut ketika ketawa menunjukkan bahwa ia bukanlah gadis liar dan kasar yang tidak mengenal kesopanan seorang wanita. Sumai sebaliknya kenapa makanmu sedikit amat? Aku takut kau akan menjadi makin lama makin kurus kalau kau tidak mau menambah makanmu, anehnya kalau dari setiap gerak-geriknya si gendut ini jelas seorang badut yang suka melawak, ucapan kali ini diucapkan penuh kesungguhan dan di dalam suaranya terkandung perhatian dan kasih sayang. Gadis mana yang kepingin gendut seperti kau gadis itu tersenyum. Aku mana suka mempunyai potongan badan seperti bibi-bibi di ban mocu biar aku makan setengah kenyang saja daripada tubuhku menjadi gendut-gendut seperti tubuh mereka berempat hus sumoi kau keterlaluan sekali masa bibi sendiri kau celah biarpun seperti itu mereka itu lihai sekali kepandaiannya kalau tidak masa mereka itu menjadi pelayan-pelayan kesayangan tai gadis itu nampak tak senang membicarakan urusan yang menyangkut ban motu sudahlah kalau bicara tentang dan motel, suka mengkirik, meremang bulu tengkuk, aku, menyeramkan. Eh, Su Heng, kenapa ayah belum juga muncul dari silu langak longok ke jalan raya, melihat-lihat? Haihi, kayak belum kenal saja watak suhu. Tadi begitu hujan turun, suhu berlari keluar untuk hujan-hujan, bermain di bawah hujan. Katanya sudah setengah tahun tidak bertemu hujan. Sekarang hendak bermain sepuasnya. Memang suhu lucu sekali. Hahak gadis itu ikut tertawa geli. Dua orang ini bercakap-cakap sambil bersendau gurau. Memang hubungan kedua orang ini akrab sekali. Hal ini tidak mengherankan kalau diketahui bahwa mereka adalah kakak beradik seperguruan semenjak gadis itu masih kecil, semenjak gadis itu masih kanak-kanak dan baru bisa berjalan. Ketika masih kanak-kanak laki-laki itu sudah seorang pemuda tanggung dan sering kali semuanya itu digendong dan diasuhnya. Dengan demikian hubungan keduanya sudah seperti kakak dan adik sekandung. Setidaknya demikian perasaan hati gadis itu. Bagi pemuda itu lain lagi karena diam-diam di dalam hatinya tumbuh cinta kasih yang besar, cinta kasih seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Cuma saja hal ini tidak diketahui dan tidak terasa oleh gadis remaja yang masih hijau ini. Siapakah mereka ini? Gadis yang dipanggil Lan Moi, adik Lan, itu bernama Lan Lan, puteri Fang Eko. Orang aneh lucu gemuk pendek berkepala plontos yang menjadi kakak nenek kembar empat pelayan Kui Bo Tai Hau di Ban Mo Chu. pemuda yang usianya sudah 30 tahun lebih. Itu bernama Saksinya Kui. Kuis ini sebelum menjadi murid Fang Ekok belasan tahun yang lalu telah ditinggal mati ayah bundanya. Ayahnya seorang guru silat ilmu pedang, maka selain menerima pelajaran ilmu silat tinggi dari gurunya, Fang Ekok lebih dulu kuis juga sudah mewarisi ilmu pedang ayahnya. Wataknya juga jujur dan kasar, lucu akan tetapi sayang, agak menyombongkan kepandaiannya sendiri. Ia malah memakai julukan Sin Hui Kiam, pedang terbang sakti, dan julukan ini saja sudah membayangkan kesombongannya. Mereka sedang melakukan perjalanan bersama guru mereka, Fang Eko yang begitu kegirangan melihat hujan turun sehingga seperti anak kecil saja, orang aneh itu meninggalkan orang-orang muda itu di restoran untuk main-main di bawah siraman air hujan. Setelah meninggalkan Kim Iesan di mana ia tadinya ditugaskan menjaga oleh Kui Hou, Ek Kok mengajak putrinya, Lanlan, Lan pergi ke provinsi Anhui di mana ia hendak mencoba mencari putrinya kedua yang lenyap ketika masih kecil. Lanlan Lan sebetulnya adalah anak kembar, yang kedua adiknya bernama Lin 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 inilah yang lenyap dan sedang dicari-cari oleh Hak Kok. Yang tidak melenyapkan harapan biarpun sudah mencari sampai 10 tahun lebih tanpa hasil Baik Lanlan -Lan sendiri maupun sak muridnya, tidak tahu akan rahasia Eko dengan Lanlan -Lan. Sebetulnya Lanlan -Lan ini bukanlah anak Eko Bagaimana Eko bisa mempunyai anak kalau selama hidupnya dia tidak pernah mempunyai istri? Akan tetapi kepada Lanlan -Lan dan orang-orang lain ia menceritakan bahwa Lanlan -Lan dan Linlin -Lin adalah anak kembarnya, dan bahwa istrinya, ibu anak kembar itu telah meninggal dunia ketika melahirkan anak kembarnya. Fang Ekok sendiri pun tidak tahu anak siapakah Lanlan -Lan dan Linlin kira-kira 16 tahun yang lalu. Dia dan adik kembarnya yang empat orang dikalahkan oleh Kui Bol Tai Hong dan selanjutnya adik kembarnya yang empat orang itu dijadikan pelayan oleh Kui Bo Tai Hong dan dibawa ke Ban Moto. Dia hidup seorang diri dan pada suatu hari, beberapa bulan kemudian, tiba-tiba muncul Kui Bol Tai Hong mendapatkannya dan wanita sakti dari Ban Moto ini datang membawa dua orang anak perempuan kembar yang baru berusia dua tahun. Ambil dua bocah ini sebagai putri-puterimu dan didik baik-baik. Awas, jangan bocorkan rahasia. Sampai mampus pun kau tidak boleh menyatakan bahwa mereka bukan anak-anakmu. Mengerti kaget bukan main hati Fang Ekok. Bagaimana pula ia bisa membangkang, ia sudah dikalahkan dan ia tahu pula akan kekejaman Kui Bo Tai Hou. Membantah berarti menyerahkan nyawa ke dalam tangan iblis wanita itu. Pula, ia sayang melihat dua bocah yang mungil-mungil itu, dua orang anak perempuan yang serupa benar. Terpaksa, ia menerima juga dan semenjak saat itu, Fang ekok Ek yang selama hidupnya belum pernah menikah tahu-tahu telah menjadi bapak dari dua orang anak perempuan. Baiknya, ekok Ek selama ini hidup merantau tidak pernah tinggal lama di tempat tertentu. Maka mudah saja ia membohongi orang-orang bahwa anak-anak itu memang anaknya dan istrinya mati ketika melahirkan Akan tetapi setahun kemudian, ketika dua orang anak itu baru bisa belajar bicara dan sedang lucu-lucunya Pada suatu malam Eko kehilangan Lin-Lin Anak itu lenyap begitu saja tanpa meninggalkan bekas, seperti diculik Stan Bukan main marahnya Eko Sebagai seorang kengau yang ulung tahulah dia bahwa Lin LJN diculik orang yang berkepandaian tinggi. Semenjak saat itu ia mengajak Lan Lan merantau dan di mana-mana ia mencari jejak Lin Lin tanpa hasil. Kui Bo Tai juga marah sekali mendengar ini. Akan tetapi wanita itu hanya menekan kepada Ekok supaya terus mencari Lin Lin sampai dapat ditemukan kembali malah akhir-akhir ini kui Tai hong menyatakan bahwa ekok Ek tidak boleh muncul lagi di Ban mo tu sebelum menemukan kembali lin lin demikianlah riwayat singkat keadaan ekok Ek dan putrinya lan lan yang sekarang duduk di restoran bersama suhengnya kui se so. dalam perjalanan di anhui ekok dan lan lan bertemu dengan kui So yang sekarang sudah tamat belajar dan hidup menyendiri di An Keng Pemuda ini girang sekali bertemu dengan Suhu dan semuanya. Dipilihnya kamar terbagus dalam hotel terbaik di kota itu malah ia Lalu mentraktir Suhu dan semuanya di restoran Hoklo itu. Ketika Kui Sa dan Lanlan Lan menanti datangnya Fang Ekok di restoran Hoklo sambil memandang keluar, tiba-tiba dari luar masuk seorang gadis cantik yang gagah sekali sikapnya. Seperti Lanlan, Lan, gadis ini juga menggantungkan pedang di pinggang kirinya. Langkahnya tegap dan gesit sekali, rambutnya agak basah oleh hujan rintik rintik tadi. Sayang sekali wajah yang jelita dan manis itu nampak muram dan sinar matanya sayu. Begitu memasuki restoran dengan tergesa-gesa karena kehujanan, gadis ini mengebut-ngebutkan pakaiannya yang agak basah, lalu mengusap rambut kepalanya. Pada saat itu seorang pelayan menyambutnya, akan tetapi gadis ini berdiri kaku dengan tangan di atas kepala. Pada saat ia mengusap rambutnya tadi, pandang matanya bertemu dengan wajah Lan Lan yang memandang kepadanya sambil tersenyum. Gadis itu kaget sekali kelihatannya, kaget dan heran sampai ia berdiri tegak dengan tangan masih di atas kepala dan tidak melihat bahwa seorang pelayan menyambutnya dengan manis budi dan ramah. Sampai lama dua orang gadis itu saling berpandangan. Luar biasa kalau tidak jauh lebih muda, gadis itu seperti enci sioklan benar. Bagaimana di dunia ada dua orang yang begitu sama wajahnya. Gadis yang baru masuk ini dalam hatinya berkata dan memaksa diri untuk mengalihkan pandang dan mengikuti pelayan itu yang mengajaknya menghampiri sebuah meja. Kebetulan sekali Pelayan itu membawanya ke sebuah meja yang berdekatan dengan meja Lanlan, -lan, malah duduknya pun menghadap ke dalam sehingga dari tempat duduknya ia dapat melihat Lanlan -lan dan suhengnya dengan jelas. Begitu melihat, hati Lanlan -lan tertarik dan suka kepada gadis gagah yang baru masuk itu. Melihat gadis itu membawa pedang dan sikapnya gagah, timbul keinginan dalam hati lan-lan untuk berkenalan dan terutama sekali memenuhi dorongan darah mudanya, ingin dia mencoba ilmu silat terutama ilmu pedang Nona itu. Ia memandang dengan sepasang matanya yang bening ke arah gadis itu dan tersenyum-senyum memancing-mancing perkenalan. Akan tetapi gadis yang berwajah muram ini tidak melayaninya. Ia memang sebentar-sebentar melirik ke arah Lanlan -lan dan tiap kali memandang wajah Lanlan -lan ia kelihatan terheran. Akan tetapi senyum lan-lan tidak dibalasnya dan tidak dilayaninya Dengan suara perlahannya memesan makanan dan minuman kepada pelayan Kemudian duduknya merenung sendirian sambil menanti datangnya masakan yang dipesannya